suaranya merdu, jadi jadikan penutup aja. Oke, kalau gitu guys, selamat menikmati GT25R X House Tritec Racing Evolution, solusi terbaik untuk masa kini. Yoi. Welcome back to my channel, kembali lagi bersama gue dengan Steve Joe. Kali ini gue lagi ada di Tritec Racing Evolution, solusi terbaik untuk masa kini. Alah, gue selalu nyebutin slogan itu ya. Jadi kayak bikin slogan sendiri. Tapi pas bener Tritec ada slogannya gak, Pak? Ada slogannya? Ada gak? Gak ada, ada tagline gak? Karya anak bangsa. Karya anak bangsa, itu kan banyak, sepatu juga ada yang begitu, karya anak bangsa. Lu jangan say iya deh, ya gua gantar mulut lu lo. Ya ini ada 3 motor ganteng depan gua, dan gua nggak pinter nge-review sebenarnya Nus. Cuman gua tertarik sama suara-suara, di sini ada 3 jenis suara ya. Kita mulai dari yang motor gua dulu deh. Nah, kalau ini kan kalian udah tahu ya, gua pakai Spartan, pakai Tritec yang jenisnya Spartan. Dan gue pakai modul 3 suara ya di sini untuk settingnya. Ya kita lihat, kok lihat sih, kita dengerin dari suara standarnya ya, kayak gini suara standarnya. Dan kalau yang modul 3 suara ini kita bisa ubah ke suara yang racing kayak gini. Oke. Jadi kalau yang ini sih penggunaannya bisa gua sesuaikan. Jadi kalau misalkan lagi di jalanan supaya tidak menarik perhatian bapak-bapak yang baju hijau itu di pinggir jalan, jadi gua selalu pakai mode standar. Oke. Okay. Dan yang ini kalian udah tahu lah ya si Hanzo kayak gimana. Nah, CBR 2.5RR ini pakai knalpot keluaran paling baru Evo X5 Silent. Nah, dari namanya pasti udah tahu lah ya kalau ini tuh modenya mode silent only. Tapi fungsinya kalian pakai knalpot ini adalah HP sama torsinya naik. Nah, bisa langsung cek di YouTube-nya Tritec Racing Evolution sama Instagram-nya Tritec Racing Evolution. Ya, dan kita coba dengerin suaranya. Nus, nanti gue coba ya, cobain ya. Kita dengerin dulu suaranya. Tuh, suaranya imut banget, bener-bener lembut. Ya, suara standar. Ya, cuman bedanya adalah torsinya, HP-nya juga meningkat dan sudah diuji di dyno test. Ya, kalian bisa lihat hasil ujinya. Dan ini keluaran paling baru, ada bisa pasang ini juga cover, jadi bener-bener tampilannya bener-bener kalau looknya dilihat dari luar kayak standar banget ya, ada covernya. Dan ya nanti kita bakalan coba perbedaannya gimana, rasanya gimana. Nah sekarang kita nyalain yang ZX25R ini. Gila, ganteng banget nih motor. Ya, kalau ini Evo X, ini apa nih, Nus? Knalpotnya? Evo X3 MRS. Evo X3 MRS khusus buat 4 silinder ya? Khusus, yang ini khusus buat ZX. Oh, yang ini khusus buat ZX 25. Dia ada underbelly sama yang high mount. Oke, okay. Ya ini underbelly kan ya? Ini underbelly-nya. Bentuknya sih keren banget ya. Ini ada, dia fungsi ini apa sih, Pak? Fungsinya apa sih, Pak, yang ini, Pak? Oke.
Ini di sini ada NRS, yaitu noise reduction system. Fungsinya di ZX ini buat ngeredam suara dengung. Iya, memang kadang kalau kita denger selewat doang sih asik gitu. Tapi kalau kita bawa terus-terusan dengung di kuping, nyampe-nyampe budek. Betul. Buat ngeredus dengungan itu. Iya, fungsi buat ngeredus dengungan ya. Betul. N N R S S NRS. Ada yang versi panjangnya Evox X3 NRL. NRL. L itu kode long. Long ya. N-nya apa Pak tadi Pak? Hah? N-nya apa tadi? N. Hah? N-nya itu noise reduction. Oh, noise reduction system ya. RS, iya. Kita coba dengerin ya suaranya. Oh iya ya. Lembut ya. Walaupunnya sebenarnya pendek. Iya. Terus ini udah di-upload belum di YouTube? Apa? Udah di-upload belum percobaan di dyno-nya? Oh, belum ya? Berarti tapi udah pernah dyno? Naik. Ini nanti bakal ada next video. Oke. Okay. Pasti sih kalau pakai Tritec pasti naik sih karena kan memang si resetternya atau penciptanya dia harus naik HP gitu. Kalau enggak naik HP belum bisa dipasarkan. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat Steve Jobs bisa beli ZX25R. Amin. Sih ini suaranya nggak ngedengung sih di kuping. Mungkin kalau di kamera nggak gitu kedengeran perbedaannya antara suara yang ngedengung di kuping dan bikin ngegeter di kuping. Ya yeah, kan ada knalpot-knalpot yang bikin kayak suara yang ngegeter di kuping gitu. Jadi kayak apa ya, bikin sakit kuping gitu, saking sakit gendang telinga. Nah knalpot ini ya yeah, knalpot dari Tritec yang nggak ada yang bikin gendang telinga terasa geter gitu loh. Nah ini udah idle-nya udah ini udah turun. Baru sekarang kita dengar. Gila ngebas banget ya. Asik ya. Biasanya kan anjir ngebas loh. Biasanya kan kalau jenis 25R itu kan suaranya imut gitu loh, kayak suara lebah. Kalau ini enggak sih, jatuhnya ini kayak lebih ngebas. Asli ini Tritec sih rekomendasi banget guys, gila. Perasaan gua doang apa emang kedengerannya jadi kayak suara moge sih? Oh. Hah? Ini sih asik banget sih suaranya. Enggak ada dengungnya dong. Sama sekali enggak ada dengungnya. Aduh, pusing gua dengernya. Enak banget di kuping. Ini sih asli irgasem banget sih. Jadi pengen keluar gua. Keluar di mana? Keluar sini test ride maksudnya. Ada, kita cobain ini ya. Tes, silakan, boleh ya? Coba. Tes ya. Coba. Kita coba ya ini ya, tarikannya gimana? Ih, enak banget suaranya. Oke, ini gue pure sound ya. Gue pure sound, gue nggak banyak ngomong biar kalian bisa dengar suaranya. Asli tarikannya enteng banget, parah. Gila responsif banget. Tarikan bawah, tarikan atas sih asik banget sih, parah. Gila. Gila.
enak banget. Oke, ini kita tes ride JTX25R ya. Gila, suaranya sih asik banget. Ngepas banget ya suaranya ya. Gua kalau bikin konten pakai motor 4 silinder kayaknya nggak usah banyak ngomong kali guys ya, biar kalian bisa menikmati suaranya. Oke, kalau gitu selamat menikmati suara JTX25R. Muter Pak, depan Pak. Jadi penutup aja suara JTX25R ya, karena suaranya siap-siap, suaranya merdu, jadi jadikan penutup aja. Oke, kalau gitu guys, selamat menikmati JTX25R X-House Tritec Racing Evolution. Solusi terbaik untuk masa kini, yoi. Enak banget suaranya guys ya. Dan kalau pakai knalpot Tritec ini, suara JTX25R yang biasanya suaranya cute, suaranya imut ya kan, suaranya enteng, nah kalau pakai ini jadi terasa lebih berat gitu guys, kedengarannya soundnya lebih ngebas gitu loh. Kita dengerin lagi ya. Gitu aja konten buat kali ini ya. Thank you banget dari Tritec Racing Evolution yang udah ngasih gua cobain JTX25R nya. So, gua Steve Jonder pamit. Thank you for watching and see you, bye-bye.